vaksin untuk kanak-kanak adalah pada kadar 90% dan berada pada tahap yang sangat baik dari segi memberi perlindungan kepada mereka. Rata-rata kadar pendaftaran vaksin kanak-kanak kini dilihat semakin meningkat dan mencecah sehingga ke 517,107 orang setakat awal bulan ini. Manakala di Amerika Syarikat pula, sebanyak 8.7 juta dos telah diberikan kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Biarpun pelbagai kajian telah dilakukan, namun masih ada golongan ibu bapa yang berasa tidak yakin untuk membenarkan anak mereka mengambil vaksin, sekaligus mengakibatkan kadar jangkitan wabak ini juga turut meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Persoalannya, apakah antara maklumat yang perlu ibu bapa ambil tahu sebelum membenarkan anak-anak untuk mengambil vaksin? Adakah ia mampu untuk memberi perlindungan sama seperti golongan dewasa? Itu memang persoalan yang berlaku ataupun bermain dalam fikiran ibu bapa ketika ini. Selamat ke? Bolehkah anak-anak kita ambil? Kenapa kalau kita pun ambil dos penggalak itu rasa macam ada demam sikit, tak sedap dan sebagainya kan? Anak kita pula macam mana? Ini yang doktor akan kongsikan terus bersama dengan kita, doktor. Doktor Rima, kalau doktor boleh kongsikan juga, kalau kita tahu bahawa program vaksinasi untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun ini dah pun bermula daripada 3 Februari yang lalu. Ada di onsite, ada di offsite lokasi PPV ini, dan untuk di masa akan datang ini sebenarnya, doktor, di manakah sebenarnya ia akan terus berlangsung? Adakah ia turut akan dilakukan di sekolah-sekolah atau bagaimana? Okey, terima kasih Fiza. Sebenarnya soalan itu ada banyak PPV yang kita akan start untuk kanak-kanak ni lah. Macam yang Fiza cakap tu, kita start dengan PPV offsite integrasi. Integrasi pun ada banyak Macam di KL, kita ada WTC KL dan Aziata. Di Selangor kita ada IDCC dan juga Suka Gakai. Dan kita juga ada PPV hospital swasta di mana kanak-kanak ni diberi suntikan di situ, dan juga PPV di hospital. Ini untuk kanak-kanak yang ada komorbid dan juga kanak-kanak yang ada tahap imuniti yang rendah. Jadi kita salurkan ke hospital untuk mereka diberi suntikan di situ. Dan selain daripada itu, kita juga akan mulakan PPV sekolah. Ini secara berperingkat. Jadi saya minta, saya harap ibu bapa semua bersabar sebab sekarang pasukan sekolah kita tengah giat aktif untuk turun ke bawah dan memulakan di sekolah-sekolah secara berperingkat. Kalau berperingkat di sekolah itu, adakah mengikut kawasan, negeri dan sebagainya pun atau macam mana? Biasanya dia mengikut daerah. Dia bergantung kepada negeri itulah dan bergantung kepada stok vaksin yang sampai. Okey, saya kira ini juga mungkin memberi satu nafas lega kepada ibu bapa yang sedang menonton ketika ini bahawa selepas ini kalau anak-anak kembali ke sekolah dan sebagainya, dengan peningkatan kes yang kita lihat saban hari ini, dapat memberi sedikit kelegaan bahawa ia juga akan dilangsungkan di sekolah-sekolah. Okey. Dan doktor, kita lihat dalam paparan tadi kan, ada dalam golongan ibu bapa yang mengambil tingkah laku atau tindakan seperti tunggu dan lihat. Mungkin di sini doktor perlu terangkan kepada kita semua, terutamanya ibu bapa yang mungkin masih lagi ada kegusaran tentang kenapa dan betapa pentingnya vaksinasi untuk anak-anak walaupun mereka baru berusia 5 hingga 11 tahun. Betul Yana, saya setuju. Ramai yang tunggu dan lihat ya, tapi saya nak tekankan penting, kenapa pentingnya kita bagi suntikan vaksin COVID-19 ni untuk anak-anak yang berumur 5 hingga bawah 12 tahun ni adalah kerana kesan sampingan yang boleh didapat, dia orang dapat sekiranya dia mendapat jangkitan COVID-19 itu sendiri. Bila dia tak divaksin, dia terdedah kepada jangkitan. Jadi apa yang berlaku, biasanya kanak-kanak dalam umur ini dia terdedah kepada dua gejala, dua sindrom yang kita panggil long COVID, long COVID vaksin, long COVID-19 infection, dan juga lagi satu kita panggil MISC atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Secara ringkasnya MISC. So apa MISC ni? Jadi dia adalah keadaan radang yang teruk yang berlaku di antara 2 hingga 6 minggu selepas jangkitan COVID-19. Jadi apa yang berlaku, kanak-kanak tu dia dapat demam yang berlarutan, tekanan darah dia makin rendah, boleh juga dapat sawan dan radang pelbagai organ termasuk jantung. Ini yang kita panggil myocarditis. Dan juga boleh efek organ-organ lain ya, macam buah pinggang, paru-paru, mata. Jadi kita tak nak anak-anak kita dijangkiti COVID dan mengalami keadaan ini ya. Jadi semenjak Jun 2020 sehingga Disember 2021 ada kira-kira 174 orang kanak-kanak yang dapat simptom ini. Jadi mereka ni terpaksa kita rawat di unit rawatan rapi pediatrik dan memerlukan
rawatan yang berpanjangan lah. Rawatan berpanjangan khusus doktor ya? Ya, yang khusus. Doktor, kita nak kongsi banyak lagi bersama dengan doktor tentang dos vaksinasi itu sendiri. Sebab ramai juga ibu bapa yang takut. Dia kata, nanti sama dos, mungkin ada kesan sampingan dan sebagainya. Tadi doktor dah kongsikan tentang kesan sampingan long COVID. Kita nak kongsikan pula selepas ini tentang jenis-jenis vaksin dan juga dos yang diambil ataupun diberikan kepada kanak-kanak ini. Tapi sebelum itu doktor, kita bersama dengan pasangan ibu bapa ini, iaitu Encik Muhammad Hazwan Faiz dan juga Puan Farah Iliana Hairuddin, yang mana kedua-dua mereka ni dah pun membawa anak-anak mereka untuk mengambil suntikan vaksinasi. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Hazwan. Tahniah dah bawa anak ambil vaksinasi ya. Okey, mungkin boleh kongsikanlah kan, dah pun bawa anak mengambil vaksinasi. Anak umur berapa? Anak umur 6 seorang. Okey, macam mana reaksi mereka apabila beritahu mereka akan dibawa pergi ambil cucuk vaksin dan sebagainya? Itu boleh kongsikan sikit? Dari orang daripada first, kita orang as parents dapat vaksin lagi, kita orang tanya nak kenapa kids tak ada vaksin. Wow, bagus ya. Daripada awal lagi, kita orang macam tak best lah sebab masa awal kan tak boleh keluar rumah semua. So, kita orang nak vaksin sebab nak pergi sekolah. Kita tak nak lah duduk rumah. Selepas mengambil suntikan vaksin yang baru beberapa hari itu kan, bagaimana dari segi keadaan mereka selepas tu? Sebab ada ramai dalam kalangan ibu bapa ni, mereka takut tentang kesan sampingan dan sebagainya. Takut lepas tu anak demam lah, takut anak anak tak aktif dan sebagainya. Tapi anak-anak anda berdua bagaimana pula? Bagi saya nampak lepas ambil vaksin tu, diorang hanya ada efek macam lemah-lemah sikit lah, lemah mengantuk. Tapi saya rasa itu efek yang normal. Masa kecil pun orang ada ambil beberapa jenis vaksin dan saya dah nyangka lah benda tu. Dan paling ketara pun rasa sakit dekat tangan yang tempat cucuk tu je lah. Itu tak ada. Sekarang pun orang tengah happy dekat sekolah. Alhamdulillah. Tapi kalau Hazwan dan Farah boleh kongsikan juga, macam mana proses pengambilan vaksin untuk kanak-kanak ini? Kena kongsikan di mana dan prosesnya? First kita register dekat MySejahtera. On the first day you tak nak setelah boleh register tu, terus kita register sebab kita orang memang nak dekat PWTC. Sebab PWTC punya suasana tu meriah. So kita orang nak anak-anak kita pun macam excited lah. So memang dress up diorang, pakai baju cantik. Yang bagi macam ada event, special event untuk diorang. Test tu memang senang, smooth-smooth. Lepas tu dengan balloons, dengan doktor-doktor, semua diorang ramah kan? Diorang menangis tak masa kena injection? Yang kecil tu Okey, mungkin anda berdua boleh kongsikan juga lah kepada penonton-penonton kita. Dah ramai dalam kalangan ibu bapa ni masih lagi lihat dan menunggu ataupun masih lagi berkira-kira sama ada mereka boleh ataupun perlu ataupun tidak membawa anak mereka ini untuk mengambil vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin ada kata-kata semangat yang boleh anda berdua berikan kepada penonton-penonton kita. Saya sebagai parent sendiri, saya rasa ianya satu tindakan yang wajarlah, yang boleh diberikan kepada anak-anak supaya mereka ni dapat bergaul, menjalankan kehidupan seperti umat. Jika tak ada vaksin ni, saya tak rasa yakin untuk biar diorang bebas dekat luar sebab tak ada protection yang boleh halang daripada jangkitan COVID-19 ni. Baiklah. Harap semua dapat rasakan pengambilan vaksin ini adalah sesuatu yang wajar lah. Untuk mereka supaya masa depan orang ni lebih terjamin. Tak, selagi tak ada vaksin, macam sekejap je sekolah buka, lepas tu boleh tutup balik. Betul. Ni untuk anak-anak kita juga. Terima kasih pesanan yang cukup baik oleh Hazwan Faiz Abrahim dan juga Farah Iliana Khairuddin. Terima kasih banyak-banyak. Salam sayang untuk anak-anak. Hugs and kisses untuk mereka. Saya kira kan Fizah, inilah antara support yang kita perlukan dalam masyarakat. Berkongsi pengalaman tentang bagaimana anak-anak kita diberikan vaksinasi, betapa smooth proses yang dilalui dan untuk kesejahteraan mereka. Yana, kalau Yana pergi ke Pick Kids tu, rasanya Yana pun sangat teruja. Tadi Suri dah kongsikan tentang keadaan dan suasana di sana. Dengan ada balloon, dengan ada warga pekerja yang sangat-sangat peramah. Memang kita pun seronok sebenarnya. Dr. ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Ini yang menjadi kegusaran dalam kalangan ibu bapa. Kata ini nanti dos tu tinggi.